memilih kendaraan bis MPM ini untuk pulang kampung? Sepertinya kita lihat dari berita dan berita, kabar dan kabar bahwa MPM ini. Wow, salam-salam semuanya buat kawan-kawan Bismania, terutama juga buat para youtuber bis di Sumatera. Hari ini Lepai berangkat dari Jakarta ke Kota Padang menaiki salah satu bis yang sangat digemari seluruh penumpang Jawa Sumatera. Mobil ini terkenal dengan kemewahannya, dengan kecepatannya, dengan kenyamanannya. Kebetulan hari ini sudah di perjalanan menuju terminal. Menuju terminal bis, menaiki GrabCar ya bang ya? Iya. GrabCar. Alhamdulillah pelayanannya juga bagus. Drivernya ramah, ganteng lagi. Udah punya istri bang? Udah. Udah. Oke, ikutin ya perjalanan Lepai menaiki bis MPM. Udah mau sampai di terminal, ikutin ya gimana kemewahan dari mobil MPM. Interiornya kita lihat, penuh kabarnya memang mobil ini sangat ditunggu-tunggu oleh para penumpang masyarakat Minangkabau di perantauan. Oke, guys, Bro Andrei, hari ini Repa sudah sampai di PT MPM. Kita ikutin ya. Ini mobilnya keren. Awak naik otoranca. Wow, luar biasa. Ntar kita naik ke mobilnya, kita eksekusi mobilnya. Kebetulan kita sudah bersama para penumpang yang akan menaiki bis mewah ini, MPM. Kebetulan kita ada rombongan kawan-kawan bareng ke Solo ya, Pak ya. Iya, ke Solo. Langsung ke Surian ya. Langsung ke Surian. Kebetulan Pak Zul sama siapa, Pak Zul? Kami sekeluarga. Ada Yon and Rion. Ada anak-anak. Istriku tercinta. Oke. Elma dan adanya Sangir ya. Surian. Surian, Solo Selatan. Masih Solok, bukan Solok. Kenapa Pak Zul pilih kendaraan bis MPM ini untuk pulang kampung? Sepertinya kita lihat dari berita dan berita, kabar dan kabar bahwa MPM ini sepertinya sangat oke banget. Interiornya bagus ya. Interiornya, kenyamanan juga mobil baru, dan juga semuanya serba yes. Oke, ikutin ya kita sebelum naik ke mobil. Ya, bang, sini bang. Oke, kebetulan kami sama bareng pulang kampung bersama Udawa. Beliauku adalah youtuber dari Rana Minang yang cukup terkenal dan top populer luar biasa. Apa nama channelnya? CCTV Tenjolawi. Oke. Oke. Yes. Mantap. Kira. Ya, siap. Oke. Lepai. Oke, kita menaiki bis MPM Kota Budaya. Kota Budaya Batu Sangkar. Oke. Mewah banget, guys. Berapa jam ke Padang, Bang Lea? Biasanya 25 sama 26. 25 sampai 26 jam. Oke. Okay. Makasih, Bang Lea. Kota Budaya ya, Bang Lea ya? Kota Budaya. Kota Budaya.
Okay, guys. Guys. Kau baris deh, kok. Baris deh. Ya, mana? Oh, dari sini jauh. Oke. Sampai mana?